Jadi orang apabila dia perhati bumi dan semua yang ada di keliling dia, nescaya dia akan yakin adanya pencipta. Maknanya akan dia akan yakin katanya adanya Allah yang membuat, yang mencipta benda ni. Bukan semua ni timbul dengan sendiri. Supaya dengan kita duk ngaji dalam sekolah-sekolah. Nah, kru-kru duk ayat katanya tamacat ni sing dikerken eng tam tamacat dia. Jadi dengan sebab bodoh apa dia tak erti nak tanya atau lepas lagu mana nak ada sendirinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ayat 7 sampai ayat 9 surah Asy-Syu'ara. Alhamdulillah. Ayat 7 ni Allah Taala tanya, masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi? Sebab ayat belum pada ni hubungi dengan orang-orang yang mendusta dan tak percaya kepada Allah, Rasul dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Tuhan pun janji katanya akan tipunya azab ke atas mereka yang ingkar dan bohong, tak percaya kepada Allah, kepada Rasul-Rasul. Terutamanya bagi orang yang menentang ayat-ayat, ajaran-ajaran yang disapa oleh Rasul. Maka Tuhan pun tanya pada ayat yang ketujuh ni, masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi? Tak perhati ke? Sebab apa tu? Berapa banyak kami tumbuhkan padanya dari berbagai-bagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Jadi orang apabila dia perhati bumi dan semua yang ada di keliling dia, nescaya dia akan yakin adanya pencipta. Maknanya akan dia akan yakin katanya adanya Allah yang membuat, yang mencipta benda ni. Bukan semua ni timbul dengan sendiri. Supaya dengan kita duk ngaji dalam sekolah-sekolah. Nah, kru-kru duk ayat katanya tamacat ni sing dikerken eng tam tamacat dia. Jadi dengan sebab bodoh apa dia tak erti nak tanya atau lepas lagu mana nak ada sendirinya. Kru pun dia royak, dia royak lepas-lepas setara tu ya. Royak katanya semua tu dia tumbuh sendiri, dia timbul sendiri. Bombing langit, bintang, matahari, semua tiap-tiap cara. Jadi kita pun dairapkan pluk fang katanya semua tiap-tiap cara ni mari dengan sendiri. Sedangkan dalam akidah kepercayaan orang yang beriman semua, iaitu nya semua ni Allah Taala mencipta. Lepas tu bagi orang yang menentang agama yang disapakan oleh Allah kepada rasul-rasul, sungguh tulus sapa kepada manusia, Allah janji di dalam Quran katanya nak seksa, nak azab puak-puak yang menentang keras kepala dan sebagainya. Bila mari ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ni, ni dia panggil tesang. Tesang dalam surah Asy-Syu'ara ni ada dia panggil pisik yang Tuhan buat tu apa ni, yang Tuhan firman dia ada pasal tesang, 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 tesang. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Lagu itulah tesang, tiap-tiap tesang dia mari dua ayat ni. Gapo tu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat pengurniaan Allah. Ha tu hawi kesenenge kepada manusia semua ni. Dunia sampai ke akhirat dan sebagainya.
dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga beriman. Ning Tuhan supaya cok moho. Manusia banyaknya ingkar, banyaknya tidak beriman. Lagu tu. Sebab tu kita apabila kita baca Quran kita boleh gambar katanya orang yang beriman di atas muka dunia yang sebenar-benar talayuk talak sama itu tak ramai. Tapi banyaknya orang ingkar, orang kufur, orang munafik, orang hati tak bersih, orang banyak maksiat dan sebagainya. Tuhan pun ayat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah jua yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1:200. Dia terjemuh yakni Allah Ta'ala maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Dan di antaranya ialah menimpakan azab kepada golongan yang kufur ingkar itu. Allah Ta'ala pula amat mengasihani. Dan di antaranya ialah menangguhkan azabnya untuk orang-orang yang berdosa itu bertaubat serta beriman dan beramal soleh. Ni nak ayat katanya limpah kurnia Allah Ta'ala macam itulah kepada hamba-hamba dia. Ni dia panggil satu tesan. Bahawa lepas pada ni atas saya misal, saya ada tulis sikit tak, ambil daripada ayat-ayat ni tak, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu hak tasai misalnya 8. Bahawa lepas pada tu akhir-akhir surah Asy-Syu'ara ni cerita adanya beberapa hal. Saya ayat ni mula-mula tasai ni duduk di ayat 8 ayat 9. Bahawa lepas pada ni kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ni mula di ayat yang ke-10 sapa ayat yang ke-68. Jadi panjang kisah Nabi Musa. Bila sebut nah Nabi Musa, sebutnya Firaun. Dia tak ada dah. Kukeng di antara Nabi Musa dengan orang lain tak ada pada masa tu. Iaitunya Firaun. Bol sudah ni mari ayat 67, 68. Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ha tu tesan yang kedua. Mari pula tesan yang ketiga lepas pada tu, iaitunya ha Nabi Ibrahim. Cerita daripada ayat 69 sampai ayat 104. Sukna dengan ayat lagu tu ya. Inna fi dzalika laaya. Ha tu gitu. Mari pula kaum Nuh. Mula daripada ayat 105 gi sampai ke 122. Lepas pada tu pula ayat 123 iaitu nya puak-puak Ad. Puak-puak apa yang diraka tu hera ya amata dalam Quran Ad dengan Samud. Iaitu nya mula ayat 123 sampai 140. Ha, lepas pada tu pula puak-puak Samud. Puak Nabi Saleh apa yang diraka tak dengar rasul mula di 141 sampai ke 159. Lepas pada tu pula puak-puak kaum Lut, puak pasal mang jatah sama jatah. Nah, mula di ayat 160 sampai 175. Ha ni Tuhan bersub cerita ayat pasal tu. Inna fi dzalika laaya. So, nah. Patu akhir sekali iaitu nya Ashabul Aikah. Ashabul Aikah ni iaitu nya kaum Nabi Syuaib yang duduk di satu kampung yang subur dengan tanah-tanah me. Pasal menane, pasal merah, menate dan sebagainya. Mula di ayat 170 ni sampai 191. Berlepas pada itulah Allah Ta'ala wayakha Qura'a. Wa innahu latanzilum min rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ini tu ayat Qura'a yang Allah Ta'ala waktu turun daripada langit atas sananya. Waktu turun melalui Jibra'i tulus sapa kepada Nabi, masuk di dalam hati Nabi selalu dah. Apa tu harga apa lagi? Ha Bani Israel tu hai cerita. Ha dakwah Nabi bermula dengan orang-orang yang dekat dulu. Maknanya dalam krop keluar dulu. Lepas tu kokoh khayai kepada orang luar dan sebagainya. Lepas tu ha Nabi Muhammad sendiri. Akhir sekali barulah ha Asy-Syu'ara, iaitunya ha orang-orang yang menjadi ahli syair. Akhir surah
Asy-Syu'ara ni cerita ni duduk dalam ni belakang supaya saya ada ayat sat ni. Tapi kita kena duduk baca so jadi panjang sehari-hari tak boleh panjang sangat sebab masa lebih kurang tak lebih pada 20 minit. Lepas tu nak boleh habis surah ni wallahu alam tengok kepada keadaan 200 ayat lebih surah Asy-Syu'ara. Alhamdulillah. Ni adalah cerita-cerita yang ada di dalam surah ni yang Allah Ta'ala firman. Kemarin saya ada janji kepada kita semua, iaitunya ayat katanya nak awak mari dah buku-buku hubungnya dengan orang Kristian, orang-orang Yahudi. Ni saya tunjuk sesuatu ni, iaitunya kitab At-Taurah. Ni prakampi prakristam kampi. Hak ni kitab Taurah dan kitab Injil duk ada di dalam sebuah ni. Ni saya minta daripada orang Kristian hak pasal duduk dalam mazhab Protestan. Nah, minta dengan dia ditanding. Lepas tu, hak ni kita tahu belaka, iaitunya kitab Al-Injil yang diterjemuh ke bahasa Sia. Terjemuh bahasa Sia belaka ni. Yes. Ni kitab Injil yang orang-orang Kristian baca, lepas tu alik belakang-belakang iaitunya wirid dia. Nah, ha. Yang kedua, lepas tu hak saya rakyat kemarin yang katanya hak ni lah yang pasang dia tulis, dia atur ni, Masya Allah. Ni yang mah. Kalau dia orang yang tak apa ni? Tak tahu katanya buku ni hak orang Kristian. Dia berasa katanya hak orang Islam tulis. Iaitunya kitab Az-Zabur. Dia tulis lalu Az-Zabur kong Nabi Dawud. Ini kitab Az-Zabur. Nah, kita duk ngaji sejak daripada kecil-kecil lagi. Katanya kitab tu ada apa? Taurah, Injil, Zabur, lepas tu Al-Quran. Ini kitab At-Taurah, rekah daripada buku hak besar ni, dia tulis jadi kecil-kecil, iaitu At-Taurah kong Nabi Musa. Ha ni. Lepas tu isi yang ada dalam ni iaitu kecil. Kalau dia ni tengok dah, Nabi Ya'qub sang kon ที่ 2 และคนที่ 3 และบรรดาผู้ที่ติดตามฝูงเหล่านั้นทํานองเดียวกันว่าอะทูนอยากkatanya dia tulis perkataan dia tak tulis katanya kamwa sasada dia tulis nabi bila dia sebut nabi ni adanya alaihi salam bila sebut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak kita kalau dia kita pergi baca nampak sallallahu alaihi wasallam ceraklah kita berasa katanya hak Islam. Ha tu. Tak cah lagi naik weti sekali dengan saya. Sebut semua kepada apa? Orang-orang hok duduk dengan yom tang lai, wala atama kamwa Nabi Muhammad. Yom jatong selawat duai nah kap. Sallallahu alaihi wasallam. Tak cah sebut sallallahu alaihi wasallam. Wala pun ถึง pro ong Allah Taala, yom jatong kelau duai wa subhanahu wa taala. Baca sendiri sebut tepi saya ayat ha Islam. Ha ni Injil juga ni. Ha ni saya beli masa 2531 lagi. Beli orang Kristian Nago dulu. Ni adalah Injil yang berbahasa Indonesia. Lepas tu dia baca ni, ada orang baca buh di dalam YouTube. Kalau dia kita gitu tulis apa ni bacaan kitab Injil satu-satu ni dia baca. Semua kita dengar jadi galik. Supaya dengar baca lakon. Tapi dia baca isi yang ada di dalam ni. Banyak-banyak orang yang jadi supaya dengar apa ni lakon with you tu. Bunyi suara naik, suara praik, suara jahat, suara apa ni dok ada habis. Nak ayat katanya usaha orang-orang dia buat supaya orang boleh kenal agama dia melalui nak baca air dan sebagainya. Kita ni hanya dengar Quran dalam apa? Dalam CD kau dalam gapo tapi kita tak faham. Tapi dia usaha nak jadi play khamai walaupun dia tak baca bahasa dang dem hok dia bahasa Hebrew tapi dia baca dengan bahasa Melayu ni masya-Allah. Bahasa Sier pun ada. Bila kita buka dalam internet. Nak ayat katanya usaha dia. Saya selalu dah dengar bila saya duk menulis, saya buka bacaan kitab Injil. Yang dia baca dalam bahasa Indonesia. Ni nak ayat katanya usaha mereka. Nah, patu buka sedikit orang Melayu sekarang ni beragama Kristian.
tukar agama daripada agama Islam kepada agama Kristian dan sebagainya. Akhir sekali iaitu ni hak ni ambil dia ambil daripada ni kitab At-Taurah ni iaitu nya bukan kitab Al-Injil namanya Marako. Marako ni adalah dia panggil bot hak hak cepokkan yang dia ambil hak pasal ini benah-benah isi-isi yang apa hak penting-penting yang ada di dalam kitab Al-Injil. Ini saya baca sikit baru. Saya tanya buku semua ni saya baru terima lebih kurang seminggu baru. Minta dengan dia untuk nak baca isi yang ada di dalam kitab Injil, kitab Taurat. Ha, begitulah. Saya katanya kita orang Islam ni alhamdulillah kalaulah kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, wirti isi yang ada di dalam Quran ni semua, insya-Allah kita akan jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sikit dah belum pada ni kalau dah saya nak cerita, kalaulah boleh ada orang Islam tepat tak kita. Maknanya orang sama ada kecek bahasa Sia ataupun kecek bahasa Melayu. Kita nak we ada orang yang alim sungguh. Orang yang reti sungguh, reti Quran, reti Yahudi, reti Kristian. Ha tu. Supaya dengan kalau zaman-zaman dulu sikit iaitu nya orang Afrika Thai namanya Syekh Muhammad Didat. Hak ni dia reti-reti sungguh. Dia boleh sebut benar ada di dalam Injil siapa kau muka tu ayat tu so dia boleh sebut. Rahimahullahu taala Syekh Muhammad Didat mati dah dia. Lepas tu zaman-zaman lah ni bila kita tengok wallahu alam lah kita pun tak tahu secara dalam iaitu nya Dr. Zakir Naik. Nah, orang India. Alhamdulillah. Nah, ayah katanya dia pun berdebat dan boleh bersua dengan orang-orang yang berlainan agama dengan fasih dia, dengan usaha. Nah, ayah katanya dia usaha sapa Islam kepada orang-orang sehingga orang masuk Islam bukan sedikit dengan jasa yang Allah Taala bagi kepada dia. Tapi tempat kita wallahu alam kita tak boleh tengok lagi orang yang alim sungguh dalam beberapa agama sehingga boleh lag pelian ataupun boleh kecek gimari, boleh ambil hujah-hujah yang ada di dalam Quran royak kepada orang-orang yang beragama asing. Inilah yang kita harap mudah-mudahan dan di tempat-tempat kita ni adanya orang yang berusaha, orang yang ngaji tinggi, orang yang reti-reti sungguh. Ha, kalau dia hadis Quran, ilmu-ilmu agama pakat week dia pakat panah sungguh. Tapi kita tengok walaupun untuk guru pondok sekalipun, baba sekalipun, doktor-doktor dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok tak wallahualam saya tak ada kata sebut, tak ada niat siapa kata kepada siapa. Kita tengok-tengok pupil, tengok kulit-kulit belaka tak dalam sangat. Tak boleh kita nak disebut lagi katanya syekh ni syekh Quran sungguh. Syekh ni syekh hadis sungguh. Reti-reti sungguh, ngapa sungguh, ingat sungguh. Boleh kecek. Lepas tu kita kalau boleh lagi nya kita nak jadi orang yang alim tu ia boleh berbahasa dengan beberapa bahasa. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Sia pun boleh, bahasa Arab, bahasa orang putih. Ha tu kurang-kurangnya 3-4 bahasa ni boleh jadi chiu chan sungguh. Ikut nak bahasa gapo fasih belako bukan boleh ngungu pla-pla dak. Saya ni saya tak katanya ngungu pla-pla. Bukan ula-ula ikai-ikai dak. Ngungu pla-pla ni artinya boleh sikit sekarang. Melayu sikit, Sia sikit. Nak kecek depan orang pasal tak gamuk. Hantar jalan belako tu. Orang putih boleh sikit, Arab boleh sikit. Ngungu pla-pla tu apa panggil? Sebab tu kita kena boleh sungguh. Nah, lepas tu jangan berasa katanya oh apa ni nak nunjuk nak pandang kecek orang putih. Dak. Nah, kita boleh berbahasa banyak-banyak bahasa ni kita kena boleh menguasai di atas muka dunia. Sebab kita nak ambil bahasa itulah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia ramai-ramai di atas muka dunia. Boleh jadi dengan sebab kita baca sesuatu ayat orang boleh hidayah daripada kita. Ha tu. Apa-apa lagi kita tulis siapa ajaran Allah kepada manusia. Saya minta masa dah seminit dua lagi. Iaitunya saya biasa tengok hari ni buka dalam YouTube. Iaitunya kalau dahulu zaman sekarang ni dulu-dulu belum ada ni sikit ya. Kita dengar orang apa pasal apa ni raja playing pop iaitu Michael Jackson orang Amerika.
Tapi belum pada Michael Jackson, iaitunya nama seorang angkrik, namanya Cat Steven. Cat Steven ni, alhamdulillah, dia dah raca playing pop juga pada zaman dahulu. Tapi dia masuk Islam dengan sebab apa? Sebab dia baca Quran yang diterjemah ke bahasa Inggeris. Dia kata dia sakit, duduk di rumah sakit, ada orang wi sebuah Quran kepada dia. Dia kata dia duduk atas katil baca. Sebuah Quran dia baca atas katil dalam bahasa orang putih. Alhamdulillah. Sudah keluar daripada rumah sakit, pergi masuk dalam masjid, royak katanya dia perakat nak masuk Islam. Orang tak nama dia Yusuf Islam. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya Allah Taala buka hidayah kepada manusia ni. Dia bukan katanya orang tu, orang ni, orang tamada ke, orang ngaji tinggi, orang kepada. Noknya we ada orang tulus siapa ajari Allah kepada manusia. Boleh jadi hari ni dia tak nampak lagi, tapi boleh jadi esok, lusa, tahun depan, 10 tahun sikit lagi dia akan nampak benda-benda yang Allah Taala buka pintu hati. Ha, itulah lebih kurang dalam masa 20 minit lebih-lebih dalam surah Asy-Syu'ara dan apa yang saya hurai sikit sebanyak untuk jadikan sebagai benda-benda yang berfaedah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.